Pun, Pupun di dia. Pun? Iya, Kak. Aku pengen lihat profil kamu ya, Pun. Boleh. Pradana, kasih lihat dong. Ini Ayu dia. Lucu banget dengernya. Mana? Halo. Aku Pupun dari Tangerang. Ini kakakku. Dia pahlawanku. Dia adalah orang yang membantu dan merawatku di saat hidupku hancur dan terpuruk. Aku sangat berterima kasih padanya. Karena dukungan dan bantuannya, aku bisa sekuat sekarang untuk terus hidup dan membesarkan anakku. Tujuanku mengikuti acara Mikrofon Impian ini, aku ingin mengembangkan usaha kebun sayur kakakku yang sekarang terhenti karena kehabisan modal. Padahal, dari hasil kebun inilah setidaknya ia bisa menafkahi keluarganya. Semoga di Mikrofon Impian ini, impianku bisa terwujud. Itu tadi sedikit profil kamu. Ya. Aku masih pengen tanya lebih dalam lagi. Kayaknya kamu sayang banget sama sang kakak. Sayang banget, Kak. Sampai kamu memikirkan kelangsungan kebun yang digarapnya itu ya. Itu iya. Kebun sendiri atau bagaimana? Enggak, itu kayak ada lapangan kosong gitu, tanah kosong di RT gitu, jadi dimanfaatin gitu sama kakak. Ditanami sayur-sayuran. Iya, ditanami sayur-sayuran. Setelah itu dijual sayurannya. Dijual. Nah, kenapa kamu begitu sayang dengan kakak? Padahal kalau adik tuh biasanya memang sayang tapi agak gengsi untuk menyampaikan rasa sayangnya itu. Tapi kalau kamu sendiri, apa yang membuat kamu begitu mencintai sang kakak? Dia berjasa banget, Kak, di hidup aku. Saat aku susah. Berjasa banget. Salah satunya ada yang kamu bisa ceritain ke kita, sharing ke kita. Dia ngebantu aku di saat aku terpuruk, benar-benar terpuruk. Jadi dia yang selama ini benar-benar support aku, ngebantu dari segi finansial, dari pokoknya ngebantu aku banget. Jadi itu kayaknya berjasa banget buat aku. Makanya saat dia terpuruk kayak gini, aku pengen bantu dia gitu. Tapi kalau kakak sendiri sudah berkeluarga? Sudah. Apakah ada protes dari keluarganya? Kakak cowok kan ya? Cowok. Iya, apa ada gimana gitu? Enggak? Enggak ada. Support juga sama support kamu? Support juga sama. Kalau kamu mau sampaikan sesuatu sama kakak, ini jarang seorang adik menyampaikan perasaannya tuh jarang banget ya Pradana ya. Langsung aja kita lihat seperti apa Pupun menyampaikan kepada kakak tercinta, silahkan. Aa, Pun sayang sama sama keluarga, sama Umi. Doain Pun di sini berjuang, mudah-mudahan kita bisa punya modal buat usaha sama-sama. Amin. Di luar sana semangat. Juga banyak sekali orang-orang seperti Pupun yang pengen tercapai mimpi-mimpinya. Dan harus. Pada malam hari ini, Pupun harus bisa membuktikan kepada mereka bahwa Pupun layak untuk menggapai mimpinya Pupun. Hapus air mata kamu Pupun, ya. Semangat kamu berjuang di sini untuk kakak dan juga keluarga. Betul. Tentunya jangan sia-siakan, ayo tarik nafas dulu. Berikan senyuman walau mungkin tidak terlihat di dalam masker, tapi saya percaya semangat kamu malam hari ini akan meluntuhkan semua rasa sedih kamu. Ya, oke siap? Oke Kak, siap. Sudah tenang? Bismillah. Bismillah. Baiklah, boleh dilepas maskernya. Mas Kunto Aji silakan masuk. Dan pemirsa, inilah sang adik yang ingin sekali membantu mengembangkan usaha sayuran milik sang kakak. Datangnya dari Tangerang. Langsung saja kita akan lihat penampilan dari cewek yang datang dari Tangerang berikut ini. Apakah mampu mengalahkan peserta-peserta lain yang akan mewujudkan impiannya? Ini dia, Pupun! Simpan rinduku.
hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Hatiku, stop, engkau mencuri hatiku.